Verehrte An- und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk höret, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Rambut, maksudnya jenius, itu pasti kata yang langsung muncul dalam benak kalian kalau melihat foto atau video yang berhubungan dengan the one and only Albert Einstein. Tapi beneran sih, rambutnya kenapa gitu ya? Anyway, menyebut Einstein jenius bukan tanpa alasan. Doi adalah salah satu ahli fisika paling hebat sepanjang sejarah manusia. Bahkan, saking hebatnya doi, kata jenius itu sendiri selalu diasosiasikan dengan kualitas akademisi dan teoritis ala Einstein. Walaupun sebetulnya, pemaknaan kata jenius belakangan makin meluas ke hal-hal lain di luar yang berbau akademis. Sederhananya, kata jenius kini dimaknai sebagai sesuatu yang eksepsional atau luar biasa hebat. Nah, kata jenius ini beberapa waktu terakhir sedang ramai dipergunjingkan dalam politik di Indonesia. Ini terkait tulisan akademisi dan mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani. Dalam ulasannya di Project Syndicate yang berjudul The Genius of Jokowi, Mahbubani menyebut Presiden Jokowi sebagai sosok yang jenius dalam kepemimpinannya. Tentu tidak bisa kita membayangkan Pak Jokowi seperti Einstein atau seperti ahli matematika asal India Srinivasa Ramanujan. Mahbubani melihat konteks kemampuan atau kejeniusan Presiden Jokowi itu dari sisi pemerintahannya yang ia sebut dijalankan secara efektif. Bahkan, Mahbubani membandingkan pemerintahan Jokowi dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Ini terkait pembelahan politik pasca Pilpres, di mana Pak Jokowi bisa menggandeng lawan politiknya dan mengajak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang dilawannya di Pilpres 2019 menjadi bagian dari kabinet pemerintahannya. Sementara di AS, baku hantam sepertinya sulit selesai, sekalipun Joe Biden sudah resmi jadi presiden negara tersebut. Bayangkan saja, sebanyak 78% Republikan belum mengakui legitimasi kemenangan Biden. Sementara Jokowi saat ini berhasil membangun koalisi terbesar sejak reformasi. Makanya, Mahbubani bahkan meminta berbagai negara meniru pemerintahan Jokowi yang berjalan efektif. Ia juga memuji kebijakan utama seperti infrastruktur dan omnibus law yang dianggap efektif untuk membawa negara pada kemajuan. Begitu juga dengan poin-poin lainnya. Yang jadi pertanyaan tentu saja adalah, benarkah demikian? Apakah Presiden Jokowi bisa dianggap sebagai sosok yang jenius? Dan mengapa kepemimpinan sering dianggap sebagai a kind of genius? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif. Caranya, yuk klik tombol join di bawah ini. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain favorit kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Apa itu jenius? Well, seperti sudah sedikit disinggung tadi, jenius adalah sebutan untuk orang-orang yang menunjukkan kemampuan yang eksepsional atau kemampuan yang luar biasa dan tidak umum, baik itu secara intelektual, kreativitas, kemampuan yang hebat di banyak bidang, dan seringkali diasosiasikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Walaupun tak ada definisi pasti secara saintifik, setidaknya ada dua perdebatan utama dalam konteks pemaknaan status jenius ini. Yang pertama adalah yang menganggap jenius berhubungan dengan talent atau bakat seseorang. Ibaratnya menyebut Lionel Messi sebagai pesepak bola jenius karena skill bermain sepak bola yang natural karena memang dia berbakat. Namun, ada pandangan kedua yang menyebut seseorang menjadi jenius karena banyak faktor. Bisa karena talent, bisa karena efek lingkungan, dan lain sebagainya. Penulis biografi orang-orang jenius, Walter Isaacson, juga menyebutkan bahwa orang yang jenius bukan hanya karena kecerdasannya yang berlebih, tetapi juga karena kemampuannya yang luar biasa untuk mengaplikasikan kreativitas dan imajinasi dalam banyak situasi. Nah, balik lagi. Dalam artikel The Genius of Jokowi, setidaknya ada 6 poin pujian yang dikemukakan Profesor Mahbubani terhadap Presiden Jokowi. Pertama, capaian-capaian statistik.
Sebelum Jokowi menjabat pada 2014, koefisien Gini ketimpangan kekayaan Indonesia terus meningkat dari 28,6 pada 2000 menjadi 40 pada 2013. Koefisien kemudian menurun menjadi 38,2 di era Jokowi, yang mana ini merupakan penurunan signifikan pertama dalam 15 tahun. Sebagai catatan, angka koefisien Gini itu makin bagus kalau makin rendah, karena itu berarti makin kecil ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian, di bawah pemerintahan Jokowi juga terjadi peningkatan peringkat Indonesia dalam indeks Doing Business Bank Dunia, dari peringkat 120 pada 2014 menjadi peringkat 73 pada 2020. Menurut Mahbubani, Indonesia seharusnya menikmati ledakan ekonomi jika pandemi COVID-19 tidak menghantam dengan keras. Walaupun dalam konteks penanganan COVID-19 pun, pemerintah Presiden Jokowi dianggap cepat dan sangat baik, misalnya terkait penyediaan stok vaksin yang memadai dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Mahbubani memuji keberanian Jokowi untuk membangun infrastruktur. Ini nggak diragukan lagi sih. Lalu yang ketiga, Jokowi dinilai terampil dalam membangun koalisi. Keempat, mantan wali kota Solo ini dinilai mampu menyatukan kembali negara secara politik pasca polarisasi di kontestasi elektoral. Kelima, kepemimpinan Jokowi patut diapresiasi karena Indonesia merupakan salah satu negara yang paling sulit diperintah di dunia. Ini secara geografi dan kondisi masyarakatnya ya. Dan keenam, Jokowi disebut bijak secara geopolitik. Alih-alih memilih antara AS dan Tiongkok, mantan wali kota Solo ini justru memainkan politik perimbangan yang baik. Ini terkait hubungan Indonesia dan Tiongkok ya. Secara keseluruhan sih, memang poin-poin tersebut cukup positif untuk menilai secara baik pemerintahan Presiden Jokowi. Bisa dibilang Pak Jokowi sudah memerintah dengan baik. Ini belum lagi kalau kita bicara soal bagaimana latar belakang Pak Jokowi yang bukan berasal dari elit partai, tapi bisa mengkapitalisasi kekuatan politik yang dimilikinya untuk menjadi salah satu pemimpin dengan kekuatan politik yang besar. Jokowi bisa memanfaatkan dengan baik relasi politik di kalangan elit dan militer untuk memastikan kekuasaannya tetap aman dan stabil. Kalau dari sisi ini, mungkin konteks kejeniusan yang disinggung Mahbubani berkaitan dengan pemikiran Niccolò Machiavelli yang bicara soal kemampuan seorang pemimpin mengamankan kekuasaannya. Jika demikian, apakah Presiden Jokowi bisa dibilang sebagai seseorang yang jenius dalam kepemimpinannya? Well, bisa saja. Tergantung dari persepsi kita tentang kata jenius itu seperti apa. Jika menggunakan pandangan Francis Galton dan James McKinney-Cattell yang membuat ukuran kejeniusan seseorang dari waktu reaksi dan ketajaman sensorik dalam konteks efisiensi neurologis, ini berkaitan dengan kinerja otak dan lain sebagainya, sebagai ukuran kecerdasan, maka perlu penelitian yang lebih mendalam. Pasalnya, kita tentu tidak tahu apakah Pak Jokowi membuat berbagai kebijakannya itu seorang diri atau merupakan hasil kerja tim ahli atau penasihat. Namun, jika ukurannya adalah keberhasilan dalam memimpin, maka bisa saja Pak Jokowi dianggap sebagai sosok yang jenius. Ini berkaitan variabel macam organization genius yang sering dijumpai dalam diri pemimpin-pemimpin hebat. Caesar Augustus alias Octavian adalah salah satu pemimpin yang dianggap jenius dalam kategori ini. Ia mampu mengamankan kekuasaannya, punya sosok terpercaya macam Marcus Vipsanius Agrippa yang mengeksekusi berbagai kebijakan, dan lain sebagainya. So, artinya the end justify the means. Akhir menentukan segalanya. Apapun itu, tentu akan ada banyak perbedaan pendapat terkait tulisan Profesor Kishore Mahbubani. Yang jelas, masing-masing sisi punya rasionalisasinya sendiri-sendiri. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan Prof. Kishore Mahbubani? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon yang berangkat dari tulisan in-depth di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan berbagai informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.